Setelah namanya sempat menghilang dari dunia sepak bola, akhirnya Ronaldo Kuateh menjalani debut pertamanya di Liga Thailand Muangthong United FC. Diketahui, pemain berusia 19 tahun itu baru saja sembuh dari cedera parah. Kemudian dirinya sempat mengikuti latihan bersama dengan klub Turki Bodrumspor. Selama di klub tersebut, dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain. Akhirnya, Ronaldo Kuateh pergi dan berlabuh ke klub Thailand Muangthong United FC. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak pada bulan Agustus lalu dan akan mengikuti kompetisi Liga Thailand musim 2024-2025. Setelah mendapatkan kontrak dari klub Thailand tersebut, Ronaldo Kuateh tidak langsung dimainkan. Dirinya harus menunggu hingga pada Jumat 27 September 2024, pemain berusia 19 tahun itu berhasil melakukan debut. Ronaldo dimasukkan pada menit ke-65 menggantikan Puracet Totsanit. Sebagai pemain pengganti, dirinya tidak mampu membawa kemenangan bagi Muangthong United FC dan skor akhir di pertandingan itu 0-0.